costumbre. Bentar. Bener kosong. Ngapain ya? Kayaknya mandi dulu deh. Mandi. Guys, kalau kalian biasanya di rumah, kalau bangun tidur, mandi dulu apa enggak? Nah, aku tuh sekarang di rumah lagi sering ngafalin skrip buat salah satu film. Oh iya, baju aku belum ganti. Sekarang aku mau pilih baju dulu buat aku pakai. Yang mana ya? Ini deh kayaknya. Karena cocok buat di rumah. Mau ganti baju dulu. Jangan lihat ya, ganti baju dulu. Nah, karena aku sekarang di rumah aja, aku biasanya pakai 3 ini aja. Yang pertama, aku pakai lip tint supaya nggak pucat, nggak kayak orang sakit gitu lah. Aku pakainya dikit aja. Yang kedua, aku biasanya jepit bulu mata pakai pini. Langsung aku pakein maskara supaya bulu mata tuh lebih lentik sama lebih bervolume gitu loh. Udah deh, beres. Aduh. Lapor. Makan kali ya. Makan. Makan apa ya? Yang ada aja deh. Nanti. Jadi, akhirnya aku makan juga.
makan udah, mandi udah, jadwal juga kosong, TikTokan ah. Mana ya? Makan dulu. Aku mau kasih tips nih buat kalian yang main TikTok. Kalau aku sih, pertama aku hafalin dulu gerakannya. Habis itu, record deh sampai dapet yang menurutku udah enak sama pas beatnya. Nah, sekarang kayaknya aku mau keluar deh. Aku siap-siap dulu ah.